Shin Tae-yong bocorkan back Swansea City susul Jay Idzes yang tengah jalani naturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membocorkan bahwa back Swansea City Nathan Chu Aon masuk dalam proyeksi yang akan dinaturalisasi. Kendati demikian, Shin Tae-yong tidak mengetahui sudah sampai mana proses pengurusan dokumen naturalisasi Nathan Chu Aon. Karena itu, Shin Tae-yong akan melakukan diskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Nathan Chu Aon memang tertarik untuk dinaturalisasi. Kini Nathan Chu Aon masih berstatus sebagai warga negara Belanda. Nathan Chu Aon memiliki darah Indonesia dari kakek ibunya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Dikatakan Shin Tae-yong butuh ketelitian yang serius dalam memilih pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Sebelumnya, PSSI tengah mengurus proses naturalisasi back Venezia Football Club, Jay Idzes. Berdasarkan informasi terakhir, urusan administrasi naturalisasi Jay Idzes sudah masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jay Idzes diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Elkan Bagot dan 7 pemain Aboard lainnya sudah tiba dan siap jalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan untuk semua pemain Aboard termasuk Elkan Bagot dipastikan siap menjalani latihan perdana skuad Garuda. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain. Sebanyak 26 pemain Timnas Indonesia ini dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada Senin 9 Oktober. Dari 26 pemain tersebut, sebanyak 8 pemain Aboard mendapat panggilan ke skuad Garuda. Delapan pemain tersebut Elkan Bagot, Rafael Struik, Sandy Walsh, Saine Patinama, serta Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Sadil Ramdhani. Elkan Bagot dan kawan-kawan dijadwalkan berkumpul untuk persiapan menghadapi Brunei Darussalam. Tim asuhan Shin Tae-yong menjalani agenda melawan Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hal ini disampaikan oleh asisten Timnas Indonesia Nova Arianto. Ia memastikan Elkan Bagot hingga beberapa pemain Aboard lainnya sudah siap jalani latihan perdana Timnas Indonesia. Meski untuk Sandy Walsh sendiri dikabarkan baru tiba di Indonesia sore, namun ia diyakini bakal ikut gabung dalam latihan perdana. Asisten Shin Tae-yong itu mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia Tim Merah Putih akan menjalani latihan perdana di Jakarta pukul 5 sore. Sebab kompetisi Liga 1 juga baru menyelesaikan pertandingan pekan ke-15 pada Minggu 8 Oktober malam. Oleh karena itu, para pemain juga baru berkumpul dan langsung menjalani latihan perdana. Sementara itu, dalam ajang ini Timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Sebab siapapun yang menang dalam laga ini berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Apabila lolos ke putaran kedua, pemenang dipastikan bakal bergabung dalam grup F yang sudah ada Vietnam, Irak, dan Filipina. Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger Timnas Indonesia, nuansa pemain Aboard mendominasi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda.
Dari 26 daftar pemain yang akan menjalani duel melawan Brunei Darussalam untuk ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 5 pemain yang berada di posisi tersebut. Mereka adalah Sadil Ramdhani, Rafael Struik, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Zaki Ashraf. Sadil dan Struik beroperasi sebagai winger kiri, sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan, mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama melawan Brunei Darussalam nanti. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struik. Struik sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struik adalah dia bisa bermain di beberapa posisi. Beralih ke winger kanan, ada 3 nama yakni Egy, Witan, dan Zaki Ashraf. Kematangan Zaki sudah dilihat Shin Tae-yong saat berada di timnas U20 Indonesia. Diprediksi Zaki akan mendapatkan tugas besar karena dia diproyeksikan bermain di Piala Asia U23 mendatang.